kisah Ayah Shibuki. Ya, ya. Sekarang ni barulah saya tahu. Benda ni lah. Rupanya selama ni Hemu gunakan tukul kayu ni untuk latih kepala dia. Aduh, sedapnya. Saya pergi dulu. Shibuki. Ya, Papa. Mari kita pergi sekali. Ya. Papa, hari ini Papa ada kerja apa? Shibuki, seorang ninja tak boleh beritahu sesiapa tentang kerjanya walaupun pada keluarganya sendiri. Baiklah. Papa nak kamu belajar bersungguh-sungguh, ya? Baiklah. Nama saya adalah Tatsumaki. Orang gelar saya ninja terhebat dalam sejarah pasukan ninja Dokutake. Mengarut. Tuan! Tatsumaki, ketua bilik persiapan penubuhan tentera laut istana Dokutake. Tuan! Seperti yang kamu tahu, sekolah ninjutsu pernah satu masa dulu menggagalkan usaha kita untuk membina kapal jenis Atake untuk penubuhan tentera laut kita. Awak ingat tak? Ingat, Tuan. Jadi untuk memastikan kita berjaya kali ini, mula-mula kita mesti hancurkan sekolah ninjutsu tu. Jadi, apa tugas saya hari ini, Tuan? Saya nak awak menyelinap masuk ke sekolah ninjutsu dan lukis gambaran ringkas kawasannya. Ia akan jadi bahan untuk rancangan serangan besar-besaran kita nanti. Baik! Mengarut. Kamu semua tahu, mengira dengan pantas dan betul tu adalah perkara penting bagi seorang ninja. Lagi satu, mengetahui dengan betul bilangan musuh dan senjata mereka tu. Saya dah siap, cikgu. Lajunya. Saya pun. Sesiapa yang dah siap, cuba semak jawapan kamu sekali lagi sama ada betul atau tidak. Ini adalah untuk kepastian sebelum hantar. Ia dah pun hilang. Tak adalah. Tak ada apa-apalah. Apa dia? Awak kata ada penceroboh? Ya, cikgu. Orang mana? Dari gayanya macam orang Dokutake. Cikgu Doi, kalau kita beritahu budak-budak tu, mereka akan kecoh dan pelajaran mereka akan terganggu lagi sekali. Cikgu kata ada ninja Dokutake dan ceroboh masuk ke sekolah kita. Mari kita pergi tangkap dia. Kalau terganggu lagi pelajaran mereka kali ini, susah kita nak kejar balik. Jadi saya rasa kita akan teruskan pelajaran kita seperti biasa. Cikgu Doi, saya minta awak tolong tengokkan penceroboh tu, ya? Baik. Saya pasti akan dapat tangkap dia. Saya rasa pelik juga. Agaknya apa yang Ninja Dokutake nak buat duduk di atas bumbung sekolah ni, ya? Kali ni dia duduk di bawah ni pula. Semua berlari pantas. Baik, sekarang semua tarik nafas. Bagus. Sekarang gambaran ringkas keadaan sekolah ninjutsu sudah ada di tangan saya. Hei, Ninja Dokutake. Apa yang awak sedang buat di sana tu, ha? Tunggu! Tak guna. Di sini. Dia ni tak sama dengan Ninja Dokutake yang lain yang selalunya riang, ha? Tunggu! Satu, dua, tiga, empat. Lompat! Itu dia.
Cikgu Yamada, ada apa-apa yang tak kena ke? Tak ada apa-apa. Baiklah, sekarang kita akan berlatih macam mana cara kita nak mengelak syuriken pula, ya? Cara nak mengelak syuriken? Cikgu, kenapa tiba-tiba belajar elak syuriken pula? Jangan banyak tanyalah. Syuriken akan terbang ke arah kamu sekarang. Baiklah, tunduk. Baiklah, cikgu nak kamu jangan ubah kedudukan kamu, ya? Kali ini awak takkan terlepas ninja dan kutake. Ya! Lama lagi ke cikgu nak buat macam ni? Boleh bangun? Pastikan kamu tak tunduk lama sangat. Takut musuh akan jadikan kamu sasaran. Peliklah cikgu ni. Cikgu macam cuba nak sorokkan sesuatu je dari kita. Kenapa awak dengan awak ni, Shin Bei? Cikgu Dai dengan ninja Doku Take tengah gaduh di sana tu. Tunggu! Alamak, habislah budak-budak tu dah perasalah pula. Jangan mengalah ya, Cikgu Doi. Belasah cukup-cukup nak kalahkan dia, Cikgu Doi. Cikgu, sekarang ni cikgu nak kami tolong ke? Kamu jangan menyebuklah. Kalau macam ni... Kalau tak silap, dia menyurut dalam kawasan ni juga. Saya tak dapat rasa kehadiran dia. Dia ni bukan calon-calon ninja. Nasib baik sempat. Alamak. Awak cikgu yang ada? Awak ni mengarut. Nak lawan nampaknya. Tak Sumaki tu memang ninja yang hebat. Cikgu yang ada? Mana pergi budak-budak tu? Hai, awak tahu tak budak-budak tu dah perasan tadi. Ii. Mari tangkap penceroboh tu. Mari.